Halo guys, ini adalah sambal pite. Sambal rasa teri dan rasa cumi yang sangat nikmat dimakan bersama apa saja lauknya. Pastikan Anda pakai sambal pite. Ya, ini adalah sambal pite. Kita taruh di sini ya. Kita lihat di sini. Ini menunya adalah soto dan perkedel. Kita lihat modelnya, saudara-saudara. Silakan di unboxing. Bagaimana? Ya, aku pakai yang sambal teri. Kita coba dulu ya. Ini cocok banget nih siang ini. Ya, kita buka. Ini disegel loh, saudara-saudara. Jadi dipastikan bersih ya. Kita buang dulu ke tempat sampah. Ya, kita buka ya. Iya, tuh ada ininya lagi ya. Jadi bersih, jadi nggak usah khawatir ini jorok atau kotor ya. Waduh, emang Mbak Afi ini juaranya deh kalau bikin sambal. Bentar ya. Wangi. Nih, saya pastikan ya bahwa sambal ini enak. Tuh ada terinya. Kita coba ya. Ya, ramadhanisis. Kita uyek. Kita taburkan dengan kuah soto. Pakai perkedel merekah. Yummy. Jangan lupa pakai kerupuk. Coba ya. Bagaimana rasanya, Bu? Dan ternyata enak sekali. Sambal pite ini dibuat di rumah dan di Alif ya. Tadi rumah ini. Siapa nih? Kita lihat tadi. Ini produksi. Begini jadi cara makannya. Rumah Alif dan di Tangerang. Nah, ya. Kita lihat saja ini. Jadi pakai kerupuk aja enak loh. Luar biasa sekali. Wow. Makasih Mbak Fi. Pitiknya enak. Okay guys, itu tadi review dari sambal pite. Aku makan dulu ya. Rasanya nikmat dan membuat makan Anda makin berselera.